saya masuk ke dalam, ini ada tadi dari transit menuju ke sana tadi barangnya kan masih di bawah. Ada penitipan barang. Insya Allah nanti oleh Pak Dekan sama Pak Rektor, perintah Pak Rektor, saya nyarankan Pak Rektor, Pak Rektor sudah memerintahkan pada Filkom bahwa nanti sebaiknya anak begitu masuk ke ruang, proses masuk ke ruang UTBK sudah tidak bawa barang lagi. Barang nempel ke tasnya teman yang lain. Padahal transmisi ini antar barang. Di sini itu langsung masuk transit, baru cuci tangan, gitu ya. Nah, ini kegiatannya baru cuci tangan, terus kemudian baru ditermoskan, begitu, baru masuk ruangan. Nah, kan enak nunggu dulu, langsung masuk ruangan nanti langsung ujian kan gitu kan, lebih cepat. Pertimbangan kami gini, satu, saudara kita itu kemampuannya tidak sama, ya. Ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Ada daerah-daerah yang memang memfasilitasi, begitu siswa kepingin tes difasilitasi oleh daerah. Tapi bagi daerah yang tidak, nanti akan memberatkan bagi si siswa calon peserta UTBK ini, ya.